Baru. Ni ni mende. Ni dia awak dah nak sentari. Ni mende. Dua. Ini ayam popcorn. Oh, ayam popcorn. Ayam tu, yang kecil. Terang. Kita mau ni. Ah, macam. Ha? Kita lawa ya. Ah, tu ya. Oh, di batas.
Ini kau panggil roti batak. Roti batak. Roti beli mana? Buat diri. Roti beli tu dekat Ban tu. Dekat mana? Tepi main ni. Ada orang tu. Oh. Benda je tu. BTV. BTV tu kita topik. Okey, siap. Assalamualaikum. Hari ini hari Khamis 24 Ogos 2023. Saya berada di Kampung Batu Hampar, berhampiran dengan Rumah Murah Kampung Batu Hampar. Ini saya datang makan nasi lemak klasik di restoran apa ni? Restoran klasik western, Thai cuisine and western food. Okay, jadi ini nasi lemak. Nasi lemak yang saya pilih. Lemak ni lauk daging lauk daging ni ada sambal bilis dicampur, ni ada telur mata, kemudian ada lagi ni bilis goreng, kacang tanah ada. Ini semestinya ada timun. Okey, ini nasi dia. Okey. Persembahan dia cantik tengok ni. Persembahan dia. Dia memang cantiklah. Okey, menarik. Rasa nak makan. Cerah dia ni, biji nasi dia nampak macam rasa ni. Boleh tengok . Jadi saya cuba dulu rasa nasi dia betul ke nasi lemak ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada lemak dia. Tapi saya rasa macam ada manis-manis lah sikit. Ya ke? Ini sambal dia. Sambal dia. Dia seimbang lah. Seimbang dia punya masin dia, manis dia seimbang. Dan pedas. Pedas. Pedas ni. Ni daging dia. Ni dah potong lalu daging dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap daging dia. Sedap dan ada rasa pedas. Okay. Sambal.
kita makan eh. Sambal dia. Tambah sikit lagi lemak, lagi sedap. Baru tak? Kak, ni berapa ringgit ni kak? Ya. Kalau daging ni berapa ringgit? Macam ni? Kalau daging saja dengan benda-benda ni RM5. Lepas tu tambah telur mata ni RM1.50. Jadi RM6.50. Kalau bilis RM2. Kalau bilis sambal bilis ni RM2 je. Okey okey. Kalau paru? Oh sama je. Okey okey. Okey. Harga dia. Okey. Ya. Nak ada harga. Okey. Warung ni letak di sebelah kiri ya. Sebelah kiri lah. Kalau kita menghala dari mana ke Telemong. Ada macam-macam pilihan lauk ni. Ada kerang, daging dia, kalau nasi. Di sini dia kata kalau nasi tambah ya nasi RM1, kerang RM3, daging RM3, paru RM3, ayam berpom RM4, ayam crispy RM3, telur mata RM1.50, telur rebus RM1.50, ikan RM1. Bilis nombor bosen, limun nombor bosen. Roti sekaya, roti bakar sekaya RM4. Roti telur goyang ni macam ni, roti telur goyang. Telur goyang RM4. Telur masak separuh 2 biji RM3.
Pusat ni ada lalu orang utama ke Lebuh Raya LPT2. Jadi nampak sibuk lah ya. Boleh cuba memang sedap lah. Nasi lemak terasi berbagai jenis lauk, daging ada, paru ada, ayam kesiri ada, kan? Makan dengan sambal bili saja pun okay, sedap. Sambung lagi dengan telur roti bakar telur goyang. Roti telur goyang. Ada ada sekaya ni. Ini dia punya telur goyang dia memang masih apa dia putih dia ni tak masih tu lagi cair tu lagi kiri ni orang yang kalau orang suka makan apa telur yang apa putih dia yang pilih sikit-sikit dia tu masih cair yang okay ni. Okay. Sedap ni. Boh. Boh dah dihitam dia. Kecap sedap. Dia nak rendang. Rendang dia. Dan ni benda ni. Rendang. Ada lagi ya? Lagi. Ha. Saya nampak lagi. Ha. Telur mata ya?